Hai hai, siapa nih yang udah bosen di rumah aja? Nah, kali ini aku akan kasih info makan enak tapi hemat di Burger King. Yuk, sebelum mulai, subscribe dulu ya. Terima kasih. Halo, nah sekarang aku mau infoin kalau Burger King sudah buka makan di tempatnya. Jadi kita bisa datang makan ke sini. Bisa dilihat tempatnya nggak terlalu rame, jadi kita masih bisa jaga jarak. Aku rasa Burger King adalah salah satu restoran yang recommended untuk kita makan di luar. Nah, kali ini aku akan menginformasikan cara makan hemat di Burger King. Caranya, kita buka Instagram Burger King, burgerking.id. Kemudian, di sini kita bisa lihat promo-promo yang ada di Burger King yang tidak tercantum di restoran. Jadi, kita tunjukkan promo mana yang kita mau ke kasir. Oke, aku contohin ini makan untuk berdua hanya Rp49.500. Apa aja sih yang kita pesan? Oke, kasih tunjuk ya. Yang pertama, paket nasi plus ayam Rp15.000. Itu paket yang tertera di promo di Instagram ya. Kemudian ada kentang goreng yang reguler Rp5.000. Kemudian aku pesen cheeseburger. Harga cheeseburger ini Rp15.000. Kemudian untuk minumnya aku pesen cola float. Cola float yang ada ice creamnya. Promonya harga cola float ini cuman Rp5.000. Beli dua, jadi total keseluruhan makan berdua adalah Rp49.500. Udah enak, kenyang, puas. Terima kasih sudah tonton video ini sampai habis. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silakan like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih, sampai jumpa.